Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Daulay, dan kali ini saya mau sharing soal ayat favorit saya di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Muhammad ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahinasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat Al-Quran ini menjadi salah satu ayat favorit saya karena dalam ayat ini Allah berpesan kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan meninggikan kedudukannya. Nah, ini menjadi motivasi setiap dari kita dalam melakukan hal kebaikan, sedikit atau seberat apapun itu, kapanpun, dimanapun, dan apapun itu. Karena dari ayat ini kita bisa terupgrade lagi untuk selalu bisa berikhtiar dalam melakukan kebaikan, sedikit demi sedikit. Karena Allah itu gak pernah tidur, gak pernah sedikit pun lalai dalam memberi imbalan dari setiap apa-apa yang hambanya lakukan. Semoga sharing ayat favorit saya kali ini dapat bermanfaat dan menjadi hal positif dan juga menjadi semangat buat teman-teman dalam melakukan hal kebaikan. Dan semangat buat semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga tilawahnya lancar, ibadahnya juga lancar, dan puasanya juga bisa full di tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.